Halo teman-teman, saat ini saya lagi berada di Cafe The Gunungan Pandaan. Ini ya suasananya. Ada poolnya. Peraturannya di sini kalau duduk di sebelah sana bisa lihat gunung. Minimum order 500.000. Kalau di sini bebas. Bukanya dari jam berapa tadi pagi ya? Lupa nanya saya. Tutupnya jam 10 malam. Kita muter-muter ya. Oke, di sini juga ada jagung merebus. Ada ini ya, poolnya ada jacuzzi-nya. Kalau mandi di sini, tapi kalau banyak pengunjungnya terus mandi di sini jadi pemandangan deh. Oke, kita lihat yang di ini ya, menghadap ke ini, duduk di bawah ya. Duduk gini ya, lucu ya. Oke, kita lihat yang di sana. Ini kalau mau ngadain apa? Acara di sini juga bagus ya. Nanti di sini katanya close karena ada wedding. Ini yang kalau duduk di sini ya, minimum order saat ini adalah saat video ini dibuat adalah 500.000. Kita lihat pemandangan di bawah. Wow ya, kita bisa melihat Pandaan dari agak jauh ya. Kafe ini berada di lingkungan perumahan Taman Dayu. Rumputnya hijau banget, rumput asli ya, bukan imitasi. Kita jalan sana ya. Ini gini ya, keren ya. Udaranya sejuk ya. Dari Surabaya ke sini cuman 1 jam ya. Udah dapat udara sejuk dan pemandangan hijau. Oke, kita lihat view lainnya. Ini apa ya, rumah kaca, di dalamnya ada apa, kita lihat. Laut depan. Lewat sini. Ini romantis ya. Oh,
Oh, itu rumah kacanya ditutup. Ah, di sini juga bisa makan di kursi ya kalau mau. Jadi rumah kacanya itu mau makan indoor ya, tapi lagi ditutup. Oke, kita sekarang lihat yang di mana nih? Parkirannya di jalan ya. Ini nih parkirnya ya. Kita lihat sana. Jalannya gini ya. Batu dipotong tipis. Ini cantik pintunya. Ini ada bunga yang nempel di batu. Oke, kita lihat ke sana. Satu, dua. Dan foto. Oh, ini juga tempat makan. Cuma dikit ya. Ada 4 meja. Kita lihat pemandangan di bawah. Hijau. Oke, kita cari spot lain ya. Ini yang di lantai 2. Jendelanya gede-gede, jadi di sini juga sejuk, friend ya. Lantai 2 lumayan luas ya. Misalnya kalau di luar hujan bisa pindah ke lantai 2. Kita lihat yang di balkon ya. Di sini pemandangannya hijau. Sekarang saya cari tempat duduk dulu dekat jendela, friend ya. Ini pemandangan dari lantai 2, friend ya. Keren, friend ya. Mesti datang ke sini ya. Nah, ini menunya, friend ya. Ada teh, kopi, jus, dan lain-lain. Harganya mulai 20 ribuan sampai dengan 50 ribuan. Ini menu makanannya. Ada makanan ringan, salad, pizza, Asian food yang pakai nasi gitu. Ada pasta dan lain-lain. Harganya Asian food mulai 45 ribuan. Saya sendiri pesan smoked beef dengan nasi putih, sambal luwak, dan sambal mata.
Rasanya lumayan enak. Suami saya pesan oseng-oseng daging sapi disajikan dengan nasi. Suami saya tidak suka karena rasanya kayak karinya Timur Tengah. Nah, ini mijeng saya di Pintu Cantik. Ini adalah Cafe The Gunungan tampak depan. Parkirnya lumayan luas dan bisa parkir di pinggir jalan juga. Ini kalau kita ambil videonya dari luar. Jadi tempatnya menyenangkan, Fen ya. Mesti ke sini. Jangan lupa klik subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya. Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.